guys, kembali lagi di YouTube channel Babang Mili. Kita ketemu lagi dan kita akan terus bermain di game SpongeBob Adventure in a Gym. Kita langsung saja dan kita akan melakukan misi-misi yang ada di sini. Pertama kita akan melakukan misi pembelian The Ten of Money. Kita coba chain ya, maksud saya. Kita klik sini, kemudian kita letakkan di sini menggunakan harganya 20.000. Kita masuk, kita masih ada dana, tenang saja. Kita ketok-ketok, kemudian kita repair. Oke, cacat teman-teman. Diketok-ketok teman-teman. Semangat teman-teman. Kemudian kita repair kembali. Satu tahap lagi kita akan menyelesaikan tugas kita di las-las. Lihat, lihat. Nah, ini mereka dengan bekerja dengan semangat. Goyang-goyang, goyang-goyang. Oke. Kemudian kita repair lagi. Oh, arcade sudah tercipta. Dan kita akan coba melakukan drag ini. Membutuhkan waktu 29 menit atau kisaran 30 menit. Karena di sini adalah misinya si Mr. Crab. Kemudian kita akan coba melakukan misi si Plankton. Bukan Plankton, bukan. Ini si temannya ya. Kemudian Patrick maksud saya. Kita masuk ke sini. Kemudian I want to eat. Yes, I want to eat too. You hungry? Yes, I'm hungry. Kita masuk ke sini. Bagi teman-teman yang baru mampir dan bagi teman-teman yang baru melihat channel Babang Mili, tidak, jangan lupa untuk subscribe-nya ya. Kemudian kita klik ini. Kita membutuhkan kayu sebesar 40 ya. Kita akan mencarinya di mana teman-teman? Oke, kita di sini. Kita bongkar. Kita hanya mempunyai energi drink sebesar 1101. Semoga kita cukup ya teman-teman ya untuk membuka ini. Semoga ya. Doakan teman-teman, doakan karena ini sangat membutuhkan banyak sekali kayu-kayu di sini. Nah, lihat. Doakan teman-teman. Kisaran berapa lagi nih? Oh, ternyata kita diinstruksikan untuk membuka di wilayah sini ya. Kita buka sini. Oh, belum bisa. Buka sini. Aduh. Apakah bisa? Saya berharap bisa dan saya tidak tahu bisa atau tidak. Bisa atau tidak, di sini ada kayu lagi kah? Tidak ada di luar sini. Kemudian atau kita coba menggunakan diamond kita sebesar 16 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menggunakan 16 untuk menghemat energi drink kita. Kita clean up kitchen. Sebentar lagi, sebentar lagi. Kitchen terbuka, sebentar lagi. Yeay. Kitchen terbuka. Dan misi ini sudah complete untuk si Patrick ya. Mendapatkan beberapa hadiah. Oke, kita akan memasak ya, yummy mutton part 2. Oke, untuk Patrick kita akan coba memasak. Oke, oh ternyata kita harus mencari daging. Daging sebesar 203. Sangat-sangat menguras tenaga sekali di sini kawan. Nah, satu lagi. Aduh, 160. Boom. Sudah bisakah? Membutuhkan kisaran 4 menit. Membutuhkan kisaran 4 menit. Kita akan coba melakukan ini. Part satunya ini SpongeBob. Kita coba cari di sini, kita buka. Hop. Nah, ini dia dagingnya. Disayangkan sekali teman-teman. Energi kita cuma 467. Ini 200. Aduh. Satu lagi. Semoga bisa. Hop. Ada ini. 203 kita kurang. Coba ya, kita klik ini dulu ya. Kita mendapatkan 15. 15 itu sangat berkurang dan kita sangat butuh sekali lagi ya. Kita akan coba, sebelumnya kita klaim dulu. Kemudian kita klaim lagi, di sini ada. Berharap ada. Ternyata masih kurang, teman.
Waduh, 203. Coba. Bisa. Oh, akhirnya Yami Mutant part satunya bisa dibuka dan misi si SpongeBob ini sudah komplit. Yeay. Kita akan coba misi selanjutnya si Patrick. Patrick lagi dibakar ya Patrick ya, sabar ya. Atau kita coba menggunakan satu diamond lagi ya, tidak masalah. Nanti kita coba cari lagi. Coba kita buka satu lagi, buka. Oh, apa kira-kira yang terjadi? I can already taste that delicious futon, kata si Patrick. SpongeBob, you are unique. Kita percepat saja. Oh, ada siapa ini? Wah, kita bertemu dengan King, si pemilik Medieval Moment. You are the two smart ledge. How fix or grill? Okay, kita percepat saja. Queen, ah, I do so hate to eat standing up. Sabar dong. Okay, kita percepat. Hilang. Oh, dia hilang begitu saja. Si King dan Queen. Yeah, kita complete Yami Mutant part 2-nya. Dan kita akan coba melakukan misi apa? Ah, ternyata misi kita sangat kurang untuk follow the king and the queen. Kita tidak cukup, teman. Kemudian untuk misi ini pun find the throne room. Sangat tidak cukup juga untuk energy drink kita. Sangat tidak cukup. Kita buka ini terlebih dahulu saja ya. Apa yang terjadi? Ini dia, akhirnya kita bertemu. Mengajak kemana lagi dia, Queen? Hilang lagi dia. Bertemu hilang. Lihat 139. Ada permen. Kita ambil harta karun. Oh, ada harta karun di sini. Saya berharap menemukan energy drink yang... Bentar. Kita masuk sini. Kita akan coba ajak si Gary. Saya lupa. Gary... itu tidak kita ajak dalam perjalanan kita. Kita klik ini. Oh, ternyata pet aquarium kita ada satu lagi. Pet the pet rock. Coba kita buka. Seperti apa pet rock kita ini? Lihat, dia naik skateboard. Skateboard ya. Batu sih. Lucu. Oke, kita klaim ini dulu ya. Kita klaim ini. Ambil. Dia lapar, ubur-ubur kita lapar. Ubur-ubur lapar, kita beri makan. Burger sudah. Karena energi drink kita kurang, kita akan coba melakukan misi ini terlebih dahulu. Kita akan order board. Lengkap. Yeay, akhirnya level 16 terbuka. Kita akan coba banyak item yang terbuka di sini ya. Kita klik mendapatkan 50, lumayan. Kita send, mendapatkan 100, lumayan yang digedring. Kita coba lagi. Aduh, kita harus benar-benar mengumpulkan energi drink. Kita masuk, kita mendapatkan diamond. Sangat-sangat harus butuh kerja keras untuk mendapatkan energi drink yang full. Ini juga tidak bisa. Coba kita masuk. Kita ambil misi ini dulu. Apakah ada misi yang kita selesaikan? Tidak ada. Coklat pun tidak ada. Ini tidak ada. Kita mengumpulkan ini. Pinat. Ini ada yang bisa kita beli ya. Carpenter shop. Tapi harus butuh juga dana kisaran 20.000. Tapi kita masih kurang. Aduh, benar-benar bekerja keras. Kita beli ini dulu dah ya. Kita beli kuda-kudaan. Kita taruh di sini. Mana ini dia? Hewan-hewan saja kita beli. Tiram-tiram, kita beli tiram. Tat. Banyakin tiramnya.
Kemudian kita banyakin kudanya, kuda penghasil susu. Wah, ternyata dia lapar. Wah, tidak punya kita makanan. Adanya ada dua nih. Sebelumnya kalah teman-teman, tidak ada, kita klik di sini untuk menghasilkan rerumputan untuk si kuda kita ya. Setelah itu kita akan coba ini. Butuh 6, kita penasaran. Ah, jangan. Kita coba deh. Ada misi yang selesai di sini. Karena si Mr. Crab butuh dana, butuh uang receh untuk menyelesaikan misi order board-nya. Mendapatkan. Oh, masih kurang juga ternyata. Telur di mana telur? Telur ada di sini. Satu hari. Ah, sangat menguras tenaga juga ternyata. Kemudian kita bisa beli apa? Kita bisa membeli small bikini lagi ya. Coba kita letakkan di sini ya. Tidak masalah, kita beli-beli saja semakin banyak bangunan ataupun small bikini house, semakin banyak juga pegawai. Oh, ternyata masih kurang juga. Aduh, sedih sekali kita teman-teman. Jadi kita harus benar-benar bekerja keras kembali untuk mengumpulkan energy drink, untuk mengumpulkan koin yang banyak ya. Ya, sebenarnya tidak mampu kita. Kita coba-coba saja, kita habiskan. Ayo teman-teman, subscribe-nya dong. Kita buka. Boom. Ah, ketemu lagi. Ratu-ratu hilang lagi. Swing, benar sekali dugaanku. Pasti dia menghilang. 139, 135. Tidak cukup ternyata. Oke, game kali ini cukup di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi dan kita akan mengumpulkan energy drink dan koinnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye-bye.